kita lagi sama Bawati ya. Jadi dia yang punya toko Om Megatik. Kita lihat seperti apa tokonya. Tokonya itu adalah mebel produk dari Indonesia. Yuk kita lihat seperti apa tokonya. Yuk. Kita lagi ada di Omega Mebel ya, Tike Mebelen. Jadi ini tempat mebel. Yang punyanya Mbak Wanti, orang Indonesia. Mbak Wanti bikin vlog ya. Yep. Ini punyanya Mbak Wanti. Mbak Wanti coba Wanti, ditunjukkan. Wanti ya. Wanti ya, sama aja lah pakai N. Nih Mbak Wanti, ada. Ini dari mana barang-barangnya? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Ayo tunjukkan. Mari, mari. Welcome. Ya, welcome to Lia. Masih coba lampunya dinyalakan, lampunya hurungkeun heula. lampunya Mbak. Gitu. Tuh. Oh, entar dulu katanya tuh. Lihat ya ini dapurnya. Nanti ini dulu. Ya, ini aja dulu lampunya masih poek. Tahu itu poek? Lampunya masih poek, teman-teman. Han, coba ditunjukkan mau yang mana, nanti saya belikan sebagai upah nyupir. Coba mau yang mana, coba tunjuk. Iya, kita kan dulu ke sana. Iya. Nih coba. Ya, upah nyupir coba aku langsung aja beli. Mau yang mana? Cari yang paling mahal. Yo, yang paling mahal ini nih. Ini coba ini 7,5 ini ya. Kalau mau ya. Yang ini yang 7,5 aja ya, atau helikopter? Maaf. Tuh. Ini ada beca. Ini beca. Atau ini Han, ini lucu lihat tuh. Tuh lihat ini. Nih, ini lucu. Di atas meja. Si lu eta pesen biro. Tuh lihat ya, ini ada entog. Oh, lampunya udah nyala. Mari kita lihat ke lampunya. Ini namanya Warung Ibuti. Wati namanya kan, Wati. Tuh lihat tuh. Semuanya obat. Jadi ini lihat ya. Barang-barangnya jualannya Ibuti. Wati namanya. Nah, ayo Bu Wati. Ya. Coba ada apa aja? Ya coba barangnya. Lihat sendiri tuh lihatin. Nah. Ini apa namanya? Produk dari Indonesia asli, Cek. Iya, langsung ya. Saya mau kremesan yang tadi, Bu. Itu tuh banyak. Oh, itu. Yang sama pecel. Wati ini paru. Ada iya. Paru. Cuman satu doang. Bakul pecel. Pecel. Nah, ini dia ya. Yang ini tinggal satu-satunya. Apa? Untuk umroh. Aku nggak suka, boleh kalau yang mau. Iya ini buat umroh gampang. Ini nggak ada lagi. Ini keripik. Saya mau ini satu. Yang ini ya, ini karena ini aneh ya. Namanya snack grubi kremes. Ini di sini.
Nah ini ada ini ya, ini dari Jawa karena bawati itu. Oh ini tuh, ini dari Jawa asli tuh, tuh. Rasa jahe. Rasa cobain jahe. Deh, ini rasanya jahe aku baru tahu ya. Tuh. Oh ampiang jangan dulu. Tuh. Ya, ini namanya ampiang. Di Indonesia ampiang. Oh ampiang tuh. Oh gula kacang ampiang. Oh. Nah, ini sekarang ini ada di grup Jawa. Sunda coret dulu, ini orang Sunda. Ini semua orang Jawa. Orang Jawa? Jawa. Oh ya, ngomongnya Jawa sekarang ya. Ayo Jawa, Jawa. Sunda nih sama dia. Sini, Sunda. Kita itu Rangga itu presiden kita. Nah, ampiang. Ampiang kok ada ampiang. Dari Jawa juga. Ayo ngomong Jawa, Mbak. Napa? Ya, aku enggak iya. Bede nyuwun napa? Iya, saya saget kula. Kula bade mundut menika ampiang. Oh ampiang nomonya. Nggih. Oh ini ada keripik ke Warung Putra tuh. Ini ada paru loh, Mbak. Ada paru. Saya enggak suka. Ada paru. Paru 6 euro. Untunglah enggak suka paru. Aku juga enggak suka. Ini tempe yang tempe nih. Tempe enak itu. Iya, tempe enak. Oh, tadi tempe. Keripik tempe. Aku mau deh tempe. Nah ini tempe. Tuh tempe. Mau minta pecel mana pecel? Tuh ini pecel. Gulanya mana? Gulanya habis. Oh ini juga ada yang ini ya. Tuh ini pecel. Ini pecelnya 2,5. Ini asli ya, lihat ini pecel dari. Ini nih ya dari. Keripik tales. Nih, pecel. Ambil lagi pecelnya. Ini Bu Joko, ini apa ini? Oh, ini wuluh ini. Mau ini nih. Tuh. Ya, entar sampang. Gunku sih rasa tak tulis. Ini ada tongci. Aku tak kencing ya. Oh ya, silakan Bu yang punyanya boleh kencing. Itu ada itu juga. Jangan udah orang itu. Nah ini ada ini. Udah margarin. Ada Royco. Ini ada Royco juga. Ini ada ini tuh lihat tuh, terus ini kerupuk juga ada ya, kerupuk ini kerupuk kulit ini ya, ini kerupuk kulit tahu bukan, ini kerupuk tahu kayaknya ini tulisannya loh. Iya kan dia belinya gede itu di perempuan kecil ini ya. Ini berapa ini yang ini tuh? Ada mie juga, kerupuk. Ini ibu sekretaris? Sekretarisnya. Apa debt collectornya? Benar. Kira debt collectornya. Itu ada kempen. Nah ini ibu presiden ya, kalau ibu presiden banyak belanjaannya. Ani sebagai supir jangan kalah. Kan saya udah pesen. Oh iya yang tadi yang mahal itu, yang tujuh setengah itu. Oh iya oke. Ini mau mie. Yang paling mahal. Boleh ambil mie satu. Tuh di sini. Kesini katanya dia mau pesen yang di sana. Aku mau yang di meja 50-50 sama Mbak Yuli, jadi dipotong. Mejanya dipotong sepatu baru Mbak Yuli. Mau tur? Ya boleh nanti aja. Ayo tur aja, mau tur yuk sini kom kita tur. Kan itu. Mbak Yuli. Oh ya. Oh, Mbak Yuli. Enggak biarin itu lagi transaksi. Lagi transaksi. Ada banyak barang. Ada ini. Lewat sini aja. Oh, oke. Okay. Ayo sebagai ibu yang punya rumah saya liatin aja. Nanti diterangkan ya, Bu ya.
Halo Artisa. Nih, oh ini anakku. Anaknya. Oh, halo. Lah, oh lagi ini juga ini. Tuh. Oh, oh kirain mau yep. Ke situ tuh. Halo Lisa. Hatur. Kalau satu lagi jalan-jalan di kota. Tuh. Coba tuh lihat. Ini berapa, Bu? Ini nih. Ya, 900. Ada. Oh, tuh 900 katanya. Ini yang mau ini ya, 900. Kita produksi nah, sendiri ya. Ya. Produknya beginilah. Ya. Bu, coba dijelaskan ini pabriknya ada di mana di Indonesia-nya? Pabriknya ada di Jepara, ya. Ada di Solo, ada di mana-mana lah. Terus udah gitu barang di antar ke sini. Oh enggak, barang kita inladennya di Solo. Oh, jadi inladennya kontainernya dari Solo terus berangkatnya dari Semarang. Oh. Terus apa kerjanya dari Belanda order di sini terus yang yes. Ada yang kerja di Indonesia quality control. Tuh. Jadi suaminya yang punya dan ibu ini direkturnya. Iya, CEO. Tuh, lihat ini bagus nih, lihat tuh. Tuh. Ya ini ya kayak kalau meja di rumah kan sama seperti ini. Ha, ini. Tuh ini tuh 1400. 10.000. 10.000 tuh ini teh. Enggak. Oh, iya apa ini? Ada satunya. Mana sih? Ini lihat 10.491. 1000. 1049. Oh. 49. Tuh bagus ini. Mau. Eh. Di rumah tuh kan yang gini. Oh ya? Tapi kita pesannya di Osaka karena dulu belum tahu Omega kan. Ah, ya. Terus Heria. Tapi enggak di furnis gini. Ah. Jadi cuman jadi gini aja. Gini ya, jadi ya. Gimana pingin kayak itu? Kalau kayak gitu ya di sini kerjainnya bisa. Oh, jadi enggak bisa di rumah. Enggak bisa. Ya mungkin nanya sama suami ya. Oh. Kalau nanti Yayang punya waktu, datanglah sama suami. Oh, dulu oh, kan kesini suami. Kan mau pesen itu biro, suamiku udah nanyain. Terus? Aku belum bikin, eh? Belum kesini lagi. Oh, yang betul. Waktu itu kan udah mau pesen biro. Nah, bukan biro aja yang jadi cuman meja aja, tangga. Terus oh, kan kata iya. suaminya iya. bilang nanti dia gambar. Oh, ini lihat tuh, jadi kayak tapi gini. Hah? Kenapa? Di sini, diterangkan di sini. Gimana kualitasnya? Ya. Terus terang kualitas kita bagus. Ya, menurut saya, bagus sekali karena Jepara udah terkenal ya. Iyalah, kan dari Jepara. Tapi yang Jepara produk dari Jepara itu yang mebel, tahun mebel. Tahun mebel. Ya. Oh, oke. Okay. Yuk kita lihat ke produk Jeparanya Mbak Wati. Ini namanya nanti Mbak Wati jelasin ya tokonya apa terus alamatnya di mana. Oke? Okay? Ya. Oke. Okay. Ini kan ada di sini. Mau ya. Mau pingin yang ini akhirnya, enggak yang mahal. Kira mau jadi yang gitu. Nah, kalau ini sama Naturstein itu dari Jawa Timur, Tulungagung. Oh iya, itu terkenal dari ya. Tulungagung. Aku tahu itu. Di Indonesia enggak ada selain Tulungagung. Nah, itu mungkin tertarik mau dari Tulungagung. Hani. Ini tuh mana? Ya, marmer. Iya. Bagus sekali ya. Unik. Wastafelnya unik. Tuh ini ya gini tuh. Natur ya. Gini kan? Iya. Unik ya. Wastafelnya unik nih. Dari batu. Nah. Ya. Ya, mana? Mana yang dari Jepara? Ini semua produk dari Jepara. Awas dulu, Oh, Mbak Yeni, ini aku mau melihat ini nih. Gimana? Ini buat tahun Mebel semua produk dari Jepara. Enggak Solo enggak bisa bikin. Iya. Jadi kualitas benar-benar riset. Iya, tuh lihat bagus. Tuh. Tuh lihat harganya kayak kan ini kan tidak apa sih enggak mahal-mahal amat kalau dibandingkan di sini. Ya, enggak mahal. Ini enggak mahal. Karena kita masih apa namanya ini itu. Ini asli tuh.
promosi. Bukan promosi. Apa? Kita growth handle. Tuh, growth handle. Oh, beli partai besar. Ya, kita growth handle besar, jadi Winkelir ngambil dari sini. Gitu. Tuh, iya. Nah, ini buat di kamar mandi. Tuh, lihat tuh. Ini jadi benar-benar ya. Bagus banget. Yeah. Banget banget tuh, lihat. Alhamdulillah, lumayan. Ya bukan lumayan lagi lah, ini sebagai pengusaha orang Indonesia sukses di sini bikin. Ya, kita membantu orang di Indonesia. Ya. Terus Mbak Wati, ya. Sejak tahun berapa ada di sini? Di sini? Ya. Kalau kita mulainya dari tahun 2007 ya. Ya. Jadi udah berapa tahun tuh? Cuman tinggal ya ini ke bawah baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Alamatnya di mana kalau misalkan orang-orang pingin kelihat ke sebenernya, sini? Aduh. Eroweh. Ya, orang nomor 50. Nomor 50 di ya, Reader Care. Di Reader Care ya. Namanya All Megatik Mebel. All Megatik Mebel. Nih. Tuh lihat ya. Ini ada besi tekan. Iya. Ya? Iya. Oke, Mbak Wati, makasih banyak ya. Kembali nanti saya promosikan kepada orang-orang terima Belanda kasih. Yang ada di sini. Terima kasih. Ya. Jadi bisa ke dapurnya warung tea ya. Di oh. sini ya. Ya jadi ya. Suaminya Grote Handel, ibunya selain yang punya manajer dan punya warung tea untuk khusus geseleh untuk orang Indonesia. Iya. Ya. Bener ya. Ya. Tuh, lihat ya, barang-barangnya bagus. Banget tuh mejanya, ini cuma 79 lihat. Kita di rumah beli 500, ini 79 tapi ini kecil ya. Lihat ada kayak gini. Dapur, oh ya dia juga punya bikin dapur. Dapur juga nih ya. Oh dapur di dari Jerman ada. Dapur dari Jerman, ya. Dulu waktu itu nggak ini ya. Terus kalau misalkan pesen bisa digambar di sini? Atau gimana? Iya, suami saya kalau ini bisa gambar. Oh, persisnya gitu persisnya. Ya. Persisnya. Ini banyak sekali toh. Iya, tuh ini ya lihat ya Omelga tuh lihat ya. Tuh, jadi ini pesen tuh apapun di sini. Pokoknya mah asik. Asli. Ke Berkel dulu ya sebelum ke. Iya, aku enggak bisa ngundang kalau ada orang mau baru datang kan tahu. Kau sendiri. Kalau ini produk kita. Ini mana? Dapurnya tik. Ini. Yang kayak di bawah ya. Oh iya, kayak yang di bawah ini ya. Kalau ini ya bladnya dari Indonesia itu apa namanya tuh pintu. Oh iya. Tuh ini semua yang teak ya, ini Omega ya. Ini asli dari kayu. Ya. Kayu jati, kayu apa enggak tahu. Pokoknya ini asli, kalau yang tadi sebelah sana Jerman. Jadi ini dari Indonesia, ini dari Jerman. Ini besar ya, ini benar-benar bagus. Oh. Udah di depan 50 euro ya. 50 euro seberapa jam? Kita tadi dari jam 1. Ya. 50 euro semuanya. Jadi oh, saya iya. baik dan oke. Okay. Makasih ya, nanti naik aja sampai jumpa lagi. Dulu.